Bapak Ibu, saudara-saudari, oma, opa, rekan-rekan muda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hidup kita selalu ada di dalam tegangan di antara yang surgawi dan yang duniawi. Maka mari kita berdoa agar hidup kita seimbang. Kita berdoa, hati kudus Yesus, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Ikut dong. Bisa diisi dulu data-datanya? Atas nama siapa, Kak? Dian Tara.